this comes once in a lifetime. For the first time I believe it. Di hadapan para Buddha dan Bodhisattva, Mahasattva, dengan disaksikan semua yang hadir di sini, saya Jan Krishna Kosandar, saya Sony Winata, dengan ini menyatakan mencerdiri menjadi suami dari Sony Winata, menjadi istri dari Jan Krishna Kosandar. Saya akan senantiasa mencintai, menghormati, melindungi, dan membahagiakan dalam suka dan duka panjang hidup kami. Saya pasangkan cincin ini dari manusia. Semoga kami senantiasa dalam lindungan dan lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen jangka panjang. Kita menikah tidak hanya sebatas sebagai pasangan hidup, tetapi menjadi sahabat spiritual. Ada beberapa hal yang harus dilihat ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah tentu sebagai umat Buddha kita harus menjalani ajaran Guru Buddha. Lalu yang kedua adalah pernikahan itu sendiri. Ya, pernikahan adalah sebuah pilihan, ya tentu pilihan untuk berbahagia. Dan yang terakhir tentang pernikahan adalah kita tidak akan pernah melihat orang yang kita kasihi melalui pandangan cocok atau tidak cocok. Nah, jadi kita tahu bahwa berkah itu akan hadir ketika kita mampu untuk menyentuhnya.